Lombok. Nusa Tenggara Barat. Nah, ini aja pesawatku getar 5 biji. Saya Bapak, telah selesai. Pada sore hari ini akan kami berikan yang terakhir untuk pengiriman. Mari Pak. Hasilnya keren, cantik. Oke, ya, lanjut yang kedua. Hasilnya masih keren, masih bersih. Oke, aduan banyak, lanjut. Oke ya, satu lagi ya, yang kelima, yang terakhir. Nah, Pak Ansori di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi caranya seperti ini, Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, Bapak turunkan pemadatnya ini. Nah, setelah Bapak turunkan pemadatnya, Bapak hidupkan mesin getarnya. Ini, sampai mur ini sangkut ke skor ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Nah, kira-kira seperti ini, Pak. Nah, kemudian Bapak angkat. Jadi, cara mengangkatnya, Pak, getarkan sebentar. Sambil diangkat, langsung matikan. Seperti tadi, Pak. Seperti ini. Nah, Pak Ansori, sekarang mari kita lihat hasilnya, ya. Nah, Pak Ansori di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini pres batako pesanan Bapak, 5 biji. Baru saja selesai kami uji yang terakhir sebelum pengiriman. Untuk memastikan apakah ada kendala lain atau tidak. Nah, bagaimana hasilnya, Pak? Oke, mari kita lihat. Nah, ini, Pak. Bapak bisa lihat ini. Ini pori-porinya tidak kelihatan, Pak. Itu menandakan batako ini padat. Ini juga, Pak.
depan belakang cantik, Pak. Depannya bersih. Cantik, Pak. Tidak ada yang cacat, Pak. Jadi bentuknya, teksturnya, pori-porinya rapat dan bentuknya juga cantik, bersih. Nah, jadi uji coba terakhir ini cukup 5 kali saja, Pak. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya press batako getar 5 biji pesanan Bapak ini jelas telah layak operasi dan hasilnya alhamdulillah ini insyaallah layak jual, Pak. Nah, kemudian ini akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Selanjutnya tunggu kabar dari kami, Pak. Bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako getar 5 biji seperti pesanan Pak Ansori di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam perkakas.